Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Ada Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman berita yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung bakal melancarkan Samsung Galaxy M40 untuk pasaran India. Menurut spesifikasi yang tertulis di arena web, ia dijangka hadir dengan skrin bersaiz 6.3 inci dengan rekaan Infinity O, dijana chip Snapdragon 675, memori sehingga 6GB RAM, storan sehingga 128GB serta bateri sebesar 5000mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 32MP bersama 8MP dan 5MP dan kamera swafoto 16MP. Peranti ini bakal dilancarkan pada 11 Jun kelak. Bose Noise Cancelling Headphone 700 dilancarkan untuk pasaran global. Phone kepala ini hadir dengan sistem membatalkan hingar aktif selain memberikan kemampuan audio terimbuh pertama di dunia. Ia turut hadir dengan rekaan pad sesentuh untuk kawalan audio dan butang khas untuk mengaktifkan pembantu maya. Buat masa ini, tiada maklumat rasmi untuk tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan. Google telah mengemaskini polisi kandungan untuk pembangun aplikasi Play Store. Dengan kemaskini baru ini, aplikasi yang dibangunkan perlu melepasi piawaian kandungan oleh Google sebelum iklan dipaparkan. Hal ini bagi mengelakkan pengguna kanak-kanak tidak terdedah dengan kandungan berunsurkan keganasan atau dewasa. Polisi baru ini berkuat kuasa serta-merta. Namun pembangun diberi tempoh untuk melengkapkan maklumat sasaran aplikasi sebelum 1 September 2019. Akhir sekali, Fave kini melancarkan sistem pesanan makanan terus dari meja makan secara nil tunai. Melalui ciri ini, pengguna boleh membuat pesanan makanan dan membuat pembayaran terus pada aplikasi Fave Pay. Buat masa ini, ia ditawarkan hanya di 50 buah restoran terpilih selain boleh digunakan untuk pesanan makan malam sahaja. Jadi itu sahaja rangkuman berita yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dekamalia untuk Aman Yosh.